mengutamakan kepentingan orang lain merupakan salah satu nilai dasar dalam praktik keperawatan. Hal ini sangat terlihat di saat pandemi COVID-19. Ketika seluruh masyarakat diharuskan untuk stay at home, perawat dan tenaga kesehatan lainnya justru harus meninggalkan keluarganya dan berada di garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan. Tentu ini bukan hanya karena pekerjaan semata, tetapi inilah panggilan perawat untuk mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingannya, sehingga tak sedikit pula yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Akber RSPGI Cikini merupakan salah satu pendidikan keperawatan tertua di Indonesia. Telah lebih 50 tahun turut mewarnai keperawatan di Indonesia dengan ribuan lulusan yang tersebar di seantero negeri dan mancanegara. Sebagaimana keyakinan keluarga besar Akber RSPGI Cikini bahwa meringankan penderitaan adalah karya ilahi. Dan karya ini akan terus dilanjutkan dengan mempersiapkan lulusan melalui pendidikan yang berkualitas pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter, agar dapat melahirkan perawat yang handal di bidangnya, memiliki hati yang berbela rasa, sehingga ada sentuhan kasih dalam setiap kehadirannya. Tetapi harus kita akui bahwa biaya pendidikan tidaklah murah, apalagi bagi keluarga sederhana yang juga terdampak secara ekonomi karena pandemi ini. Hal ini pun banyak dialami oleh keluarga mahasiswa yang menempuh pendidikan di Akber RSPGI Cikini. Mereka membutuhkan bantuan untuk mewujudkan harapannya menjadi seorang perawat. Bapak, ibu, dan saudara dapat ikut ambil bagian dalam mewujudkan harapan dan impian mahasiswa yang berasal dari keluarga sederhana ini. Yang berarti juga ikut ambil bagian dalam meningkatkan kesejahteraan sebuah keluarga. Dan pada akhirnya, bapak, ibu, dan saudara turut ambil bagian dalam karya ilahi. Meringankan penderitaan orang lain adalah karya ilahi. Sedare dolorem, opus dividum est. Shalom, perkenalkan nama saya Desni Permatasari Hareva. Saya berasal dari Nias. Saat ini saya bekerja di Siloam Hospital Kebun Jeruk bagian bedah urologi. Dulu saya berkuliah di Cikini, mama saya didiagnosa menderita kanker sehingga membuat saya berpikir untuk tidak melanjutkan kuliah lagi karena biaya. Gereja GKI Gading Indah membantu banyak dalam pendidikan selama kuliah di Akber. Saya sangat berterima kasih karena dengan adanya bantuan tersebut saya dapat menyelesaikan pendidikan saya selama 3 tahun di Akber Cikini, sehingga saat ini saya dapat bekerja dengan baik dan saya dapat membantu orang tua saya dan orang di sekitar saya. Halo, perkenalkan nama saya Jana Magdalena Medova. Saya dari Nias, saya alumni Akber RSPGI Cikini tamatan 2020. Sekarang saya sudah bekerja di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Selama kuliah, saya dibantu oleh para donatur, donatur dari GKI Surya Utama. Perkenalkan, nama saya San Marion Matius, anak pertama dari 3 orang bersaudara. Saya berasal dari Desa Sandana, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Selama kuliah, saya mendapat beasiswa dari Rumah Sakit PGI Cikini dan juga dari gereja. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit PGI Cikini bagian emergensi. Dan saat ini juga saya terlibat langsung dalam penanganan pasien COVID-19. Puji Tuhan, melalui pekerjaan ini saya bisa membantu keluarga dan adik-adik saya dalam pendidikan. Besar harapan saya, semoga banyak orang yang mau membantu orang-orang seperti saya untuk kuliah di Akber Rumah Sakit PGI Cikini dan setelah lulus dapat membantu keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Panduan menjalankan kebaktian Minggu Online GKI Gading Indah. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah. Jadikanlah itu sebagai ruang ibadah. Taruhlah sebuah wadah di atas meja untuk memasukkan amplop persembahan pada saat ritual persembahan berlangsung.
Saat ini telah tersedia QRIS, rekening GKI Gading Indah, untuk mempermudah kita dalam memberikan persembahan. Caranya tinggal scan barcode tersebut dengan berbagai aplikasi pembayaran BCA Mobile, OVO, GoPay, ShopeePay, LinkAja, dan lain-lain. Jauh sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai, lalu coba channel YouTube dari kebaktian online yang akan Anda ikuti. Walaupun diadakan di rumah, sadarilah bahwa Anda bersama-sama sedang menghadap Allah, bukan hanya menatap layar kaca atau menonton TV. Berdoalah sebelum kebaktian online dimulai, lalu ikuti kebaktian dari awal hingga akhir secara penuh, sebagaimana layaknya ketika Anda beribadah di gereja. Anda dapat berdiri pada saat mengucapkan pengakuan iman rasuli, juga pada saat pengutusan dan berkat. Jika memungkinkan, ajak anggota keluarga di rumah mengikuti kebaktian bersama-sama agar tercipta suasana persekutuan. Selamat mengikuti ibadah online GKI Gading Indah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Irvinder Arianto dengan Saudari Erika pada hari Sabtu 1 Mei 2021 pukul 10 di GKI Gading Indah. Tata cara dan aprobasi dapat dilihat pada warta online. Kita doakan agar proses persiapan dan kehidupan pernikahan kedua mempelai dapat berjalan dengan baik dan seturut kehendak Tuhan. Yang kedua, pemahaman Alkitab. Akan dilaksanakan pada hari Kamis 6 Mei 2021 pukul 19.30 melalui Zoom Meeting yang akan dilayani oleh Pendeta Roni Nathanael, MTH, dengan tema Kitab Yoel. Yang ketiga, Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kesehatan dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak senter GKI Gading Indah dapat dilihat di warta jemaat. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Menggembalakan bukan dengan kuasa, yang akan dipimpin oleh Pendeta Simon Stefili dari GKI Agape. Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Kami persilakan jemaat untuk berdiri dan kita akan menyanyikan NKB 3 ayat 1-2. Sehingga di
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudara, kita akan memasuki di dalam ibadah Paskah keempat. Kita ingin belajar apa artinya hidup menjadi gembala satu dengan yang lain. Bukan dengan kekuatan kuasa yang biasa di dunia, tapi Tuhan mengajar untuk kita menggembalakan satu dengan yang lain melalui hati yang diubahkan oleh kuasa Roh Tuhan itu. Biarlah kita memasuki Minggu Paskah keempat ini dengan hati yang diisi oleh Roh Tuhan. Mari kita memasuki ibadah kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 32 ayat yang pertama dan kedua berkata demikian. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Marilah di dalam segala kerendahan, kita mau mengakui dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Jemaat diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Ya Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami memohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami. Kami seringkali menyakiti orang-orang di sekitar kami. Kami menyakiti hati keluarga kami. Kami menyakiti hati Tuhan. Kami mohon ampun ya Bapa. Ya Bapa, kami mohon ampun kalau seringkali kami tidak menuruti perintah Tuhan. Kami lebih suka mengikuti kata hati kami dan kesenangan kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah dosa kami. Kuduskanlah dan layakkanlah kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan suara-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Supaya kami juga bisa menang atas dosa. Supaya kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berilah kepada kami kemampuan ya Tuhan. Hanya kepada-Mu Yesus, kami memohon ampun, memohon belas kasihan, dan memohon kekuatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, berdasarkan pengakuan dosa saudara, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang pertama ayat 4 dan 7. Berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa memohon Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, tolonglah kami di dalam pembacaan dan perenungan. Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dimampukan memahami dan juga disanggupi, diberikan kesanggupan untuk melakukan dan menghidupi. Bahwa kami boleh saling menggembalakan satu dengan yang lain, bukan dengan kuasa, tetapi dengan nyawa. Kiranya Engkau berkenan menolong kami.
Engkau jugalah Allah Tritunggal yang kudus yang dipermuliakan lewat ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kitab Kisah Para Rasul 4 ayat yang 5-12. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan Imam Besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan Imam Besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pernyataan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Oh,
Bacaan kedua. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian, percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan perbuatan apa yang berkenan kepada-Nya. Dan inilah perintah-Nya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, Ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-10 ayat 11 sampai yang ke-18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi, Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya yang di rumah mengikuti ibadah Minggu Paskah keempat kita. Dengan tema menggembalakan bukan dengan kuasa, barangkali pikiran kita perlu lagi di-trigger ya, tentang apa maksud dari tema ini untuk saling menggembalakan bukan dengan kuasa tetapi dengan nyawa. Sebutlah seorang Mahatma Gandhi. Dia mengatakan, "Where there is love, there is life," dia bilang. Jadi di mana ada cinta, disitulah kehidupan. Lalu dia menyambung, "In doing something," katanya, "do it with love or never do it at all." Jadi kalau engkau memiliki hidup itu dan melakukan sesuatu, lakukanlah itu dengan cinta,
Atau engkau tidak perlu melakukan apapun. Maksudnya kalau tanpa cinta enggak usah ngerjain apa-apa. Saya berpikir ini adalah falsafah yang sangat dalam dari seorang yang notabene bukan umat. Dia tidak menyebut diri Kristen. Tapi kenapa dia bisa sampai kepada titik bagian ini? Saya tidak tahu apakah ini adalah satu anugerah umum yang dia miliki karena dia selalu merenungkan khotbah Yesus di bukit. Sehingga dia mengerti apa yang menjadi pikiran daripada Yesus. Saya tidak mendalami itu. Tapi paling tidak mendapatkan kutipan-kutipan yang keluar dari ekspresi hatinya, harusnya kita mengakui. Karena cinta itulah, maka ada kehidupan. Salahlah ketika engkau dan saya memiliki kehidupan, lalu memaksa orang untuk mempunyai cinta dan melakukannya di dalam setiap interaksi kehidupan kita. Berlebihan barangkali, dan absurd, susah untuk menjadi kenyataan. Tapi ketika engkau dan saya sadar bahwa kehidupan itu adalah anugerah yang keluar dari cinta Tuhan, atau dengan kata lain diingatkan bahwa Allah sang cinta itu membuat Anda dan saya terlahir sebagai manusia baru, maka dari sanalah engkau dan saya seyogianya akan melakukan apapun dalam interaksi kehidupan itu dengan cinta. Karena sudah tahu kalau kita tidak melakukannya dengan cinta, tidak ada gunanya. Maka lebih baik jangan dikerjakan. Begitulah yang mau digarisbawahi. Di dalam bacaan pertama tadi kita melihat bagaimana Yohanes dan Petrus itu dihadapkan ke sidang Sanhedrin. Yang isinya adalah tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Tiga komponen yang ada di dalam Mahkamah Agama Sanhedrin pada waktu itu. Apa yang mereka ingin dapat? Mereka ingin bertanya, dengan kuasa apa engkau bisa menyembuhkan orang itu? Coba beritahu kami. Dengan kata lain, Sanhedrin itu ingin di satu sisi membungkam dua rasul yang dipakai Tuhan, atau sekaligus bisa diajak kompromi untuk bisa menjadi pemanjang tanganan Sanhedrin dan mereka tidak kehilangan muka. Anda bayangkan, konyolnya saat itu. Mereka saksi mata bagaimana Yesus mati untuk membuat orang yang percaya hidup. Tapi justru mereka mengunci jalan itu. Dan salah satu pimpinannya, namanya Saulus, luar biasa jengkelnya. Dan terus merencanakan kematian para pengikut Kristus. Sampai-sampai dikejarnya sampai ke utara Damsyik yang hari ini Syria. Buat apa? Berhentilah orang-orang yang membicarakan hoax pada waktu itu tentang Yesus yang mati dan bangkit mengampuni dosa. Omong kosong. Anda bisa bayangkan. Tapi justru dua orang itu dengan nyawanya, dengan hatinya yang diubah oleh roh Tuhan itu, karena dia mengalami yang namanya kuasa Pentakosta seperti dicatat di Kisah 2. Mereka hanya mengatakan, kenapa engkau harus membuat aku seperti ini di penjara dan lain sebagainya hanya untuk sebuah kebajikan? Ada orang sakit disembuhkan dan engkau tanya siapa yang menyembuhkan? Aku harus mengatakan, Yesuslah yang menyembuhkan. Nama yang tidak ada kuasa lain di bawah kolong langit yang orang percaya kepadanya boleh diselamatkan. Mereka kaget. Ada dua orang tak terpelajar bisa mengungkapkan hal yang dahsyat seperti itu. Lalu mereka akhirnya kalah. Jangan bicarakan itu lagi. Rasul ini tidak peduli. Mana lebih penting? Taat kepadamu atau taat kepada Allah? Orang yang hatinya berkobar dengan cinta. Sehingga mereka hadir di dalam kebaruan hidup. Mereka akan menjalani bukan dengan kuasa untuk menjaga kehidupan baru. Tapi dengan nyawa. Karena harusnya sudah mati, tapi hari itu diberikan kembali hidup. Itu yang kita dapat dari bacaan pertama. Bahwa memang dari cintalah ada kehidupan. Jadi kalau kita tidak melakukan apapun dalam hidup dengan cinta, sudah lupakan saja, tidak ada gunanya. Dan ini contoh yang baik. Lalu di dalam pujian Mazmur 23 tadi, yang menjadi bacaan bertanggapan kita,
Dari bacaan 1 dan kedua, Mazmur nomor 23 itu menjadi sangat indah. Saya kalau bikin kiastik, yang pertama disebut, akulah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku, dikatakan. Dan ternyata paling ujung dikatakan bahwa di dalam rumah Tuhan itulah akan ada jaminan hidup yang dahsyat. Lalu ayat-ayat berikutnya dikatakan, Dia sebagai gembala yang baik membawa kita domba-dombanya ke padang rumput hijau dan air yang tenang. Mainnya di taman. Tapi sesudah melewati lembah-lembah bayang maut di mana gada dan tongkat Tuhan bisa menghancurkan serigala yang mengancam kita. Dan kita boleh lewat di dalam lembah kekelaman itu dan dimerdekakan menjadi orang yang diselamatkan. Daud tercelik bahwa gembala yang baik itu bukan mengajak kita main di dalam taman, tapi di istana raja besar, di mana mereka diberi makan di hadapan lawan. Engkau dan saya menjadi pewaris kerajaan yang diurapi oleh Tuhan sendiri. Dengan kata lain, orang-orang seperti inilah yang harusnya mengerti. Saya akan mengutip juga ada satu bagian orang, mungkin Anda kenal namanya Stephen Covey. Dia mengatakan moral authority comes from following universal and timeless principles like honesty, integrity, treating people with respect. Dia mau mengatakan bahwa sebenarnya ketika engkau dan saya diajak untuk menggembalakan bukan dengan kuasa, tapi dengan nyawa, dengan hati, maka mungkin Covey mau mengatakan ada yang disebut dengan physical authority untuk mengeksekusi lawan, kompetitor. Padahal itu sesaat sepertinya menang, tapi sebenarnya kalah. Kalau tidak ada lagi orang yang bisa mengeksekusi, luar biasa kejahatan itu bertambah-tambah. Karena eksekusinya kuasa itu dari luar. Tapi kalau ada moral authority yang di dalam ini, dia akan menjaga setiap individu. Maka di dalam prinsip yang universal dan tak berbatas waktu atau kekal itu, apa katanya? Seperti honesty, kejujuran, seperti integrity, keutuhan, dan sekaligus bagaimana men-treat orang lain dengan hormat, dengan respect. Itulah kuasa yang bisa membuat perubahan seperti yang Tuhan mau. Dan engkau adalah agen-agen perubahan itu. Di luar itu, omong kosong. Saya melihat juga banyak, mungkin kolega dan yang lainnya, pada akhirnya sampai di titik perjalanannya mengakui, semua yang engkau agung-agungkan bukan saya, tapi Tuhan yang memanggil saya. Saya kira itu yang benar. Karena ketika dia menjadi Tuhannya, menggantikan Tuhan menjadi hambanya, dia akan angkuh dan sombong seakan-akan tanpa dia tidak ada gereja seperti ini. Tanpa dia tidak bisa berjalan semua yang sudah diatur ini. Jangan lupa, virus COVID-19 yang bersifat pandemik, ratusan negara dan masih kocar-kacir dan tidak jelas masa depan, mengingatkan semua ranah kehidupan, entah itu sosial, entah itu spiritual, entah itu fisikal, dan lain-lainnya. Apa? Yang kuasa itu virus mematikan. Sehingga saya bisa mengatakan dia menjadi filter alam. Apakah engkau dan saya bisa lolos dari sana? Karena yang sudah divaksin pun mati. Tetapi juga barangkali virus itu bukan hanya filter alam, tapi dia menjadi sekolah moral kita. Layakkah kita naik kelas di dalam permenungan untuk kembali mengatakan engkaulah satu-satunya yang menjadi sumber hidup. Aku hanya pelanjut tanpa relasi yang baik, nihil. Aku harus mengakui itu. Itu honesty di dalam prinsip universal dan timeless dari Stephen Covey. Dan ketika dia mengatakan juga bagian integrity, dia mau menggarisbawahi kalau orang bisa melihat prestasi dan dedikasiku,
melulu sebenarnya itu dimulai dari transformasi hati yang aku diubah. Dan itu yang dialami oleh Rasul Yohanes ketika dia menulis dalam bacaan kedua tadi. Kalau memang kau mempunyai cinta Allah, engkau mengasihi Allah, maka engkau akan mengasihi sesamamu. Tidak mungkin kau membiarkan mereka kelaparan, kedinginan, lalu engkau masih mengatakan kau mencintai Allah. Kalau engkau ada di dalam Allah dan Allah di dalammu, dan kebenaran itu ada, engkau akan melakukan apapun atas nama cinta, dan melakukannya dengan cinta. Selesai. Kalau memang seperti itu, kalau begitu apa yang Anda dan saya harus lakukan? Ada kutipan anonim yang mengatakan begini, "The greatest gift you can give someone is the space to be his or herself without the threat of you leaving." Apa yang dia mau katakan? Bahwa anugerah terbesar yang dapat kamu berikan kepada seseorang adalah space, ruang yang menjadi bagiannya sahabatmu lelaki atau perempuan yang tidak akan merasa terancam meskipun engkau meninggalkan mereka. Kok bisa? Karena engkau tidak membuat dirimu menjadi ketergantungan buat orang lain, tapi engkau sebagai hamba Tuhan yang disebut gembala di dalam Yohanes 10, mengarah kembali kepada Tuhan Sang Gembala yang baik itu. Dan kepadanya lah engkau bersandar. Ketika gembala-gembala yang diajak Tuhan untuk menjadi mitra, mengembalikan kuasa itu dengan nyawa yang diubahkan, hanya kemuliaan bagi dia, kita akan berhasil. Di luar itu tidak mungkin. Itu sebab hari ini kita diajak untuk memberikan ruang bagi orang lain, sehingga mereka tidak harus merasa terancam tanpa kehadiran kau dan saya. Kenapa? Karena ada roh yang sudah mengubah hati kita, dan hari itu roh yang sama mengubah domba-domba sesama kita yang kita sedang gembalakan. Dan mereka berjumpa dengan gembala agung itu. Sekarang kita masuk di dalam pemikiran Injil Yohanes 10 tadi. Sebenarnya yang kita baca 11-18 itu adalah penjabaran yang mau digarisbawahi oleh Yesus. Bahwa konteks pada waktu itu, orang percaya yang dipikirkan atau dianalogikan seperti domba, mereka itu hanya menjadi makhluk perasan para pemimpin agama yang tadi saya katakan, tua-tua bangsa Yahudi, imam kepala dan ahli Taurat itu. Kumpulan dari Sanhedrin itu. Dan orang-orang membayar segala macam, ikutin ritual segala macam. Itu supaya mereka tetap eksis dan tidak ada yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada. Terbukti mereka masih menutup jalan anugerah Tuhan. Tapi justru Yesus mau mengatakan, mereka yang sesungguhnya pencuri dan penjahat itu, tidak melalui pintu anugerah yang tadi diberikan space kepada seseorang untuk engkau dan saya, menyiapkan supaya mereka beredar di dalamnya dan menikmati kasih setia Tuhan. Lalu Yesus mengatakan, kalau memang mereka itu gembala bayaran yang mau melakukan karena upah bukan karena domba, aku bukan gembala bayaran, tapi aku mau membayar hidupmu dengan nyawaku. Maka gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi dombanya. Dan Bapakku mencintai aku karena aku melakukan itu. Dengan kata lain, ada catatan moral supaya engkau dan saya juga punya semangat yang sama seperti Yesus. Memberikan nyawa bagi sesama bagaikan kawanan domba yang harus digembalakan. Bukan dengan otoritas saudara, tapi dengan nyawa yang diberikan kembali, dengan hati yang ditransformasi oleh roh, sehingga engkau dan saya boleh melangkah dengan benar di dalam rumah Tuhan. Lalu ketika Yesus menjelaskan bagian itu, dia pada gilirannya mengatakan, akulah pintu kepada domba itu, sehingga aku menggiring domba-domba itu, keluar masuk
untuk mendapatkan kelimpahan hidup, bukan kematian. Karena aku menjaga yang di dalam analogi Mazmur 23, tongkat dan gada menjaga. Sehingga tidak ada ketakutan lagi. Pemahaman Daud sebagai gembala yang diubah. Dia sadar bahwa status dia bukan sekedar gembala domba ayahnya. Tapi dia menjadi raja yang diurapi Tuhan sendiri untuk memimpin umat. Maka komitmen dia adalah, dia mengatakan kemurahan belaka yang akan selalu menyertaiku. Ketika dia menegaskan di dalam Mazmur 23 itu, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia tidak perlu yang lain kecuali Tuhan. Maka Yesus di dalam Yohanes 10 juga menjabarkan itu. Dia sudah memberikan nyawa bagi domba-dombanya, maka sekarang biarlah Anda sebagai domba-domba Tuhan juga memerhatikan. Terkadang di dalam dunia pelayanan kekristenan dimanapun, ada orang yang melayani karena upah. Coba Anda bisa perhatikan, meskipun ini bukan waktunya mendikte orang. Tapi maksud saya, ketika engkau melihat dengan gamblang, tegurlah, karena engkau juga gembala untuk kawanan domba yang lain, supaya nanti ada kawanan domba yang tidak dari kandang ini akan kugembalakan dengan tongkat yang sama, kata Yesus. Dengan kata lain, itu adalah domba yang mungkin kau hasilkan. Dan dia harus masuk di dalam ruang anugerah yang tidak lagi mereka ketakutan kalau tidak ada kita yang pernah menjadi mentor mereka. Karena mereka akan terus dimentoring oleh Roh Kudus sampai berjumpa di dalam kekekalan. Saudara-saudara, kita bisa melihat dari Injil itu, catatan tadi, apa yang kita bisa belajar dari Yohanes 10 tadi. Yang pertama adalah gembala yang baik menyerahkan nyawanya. Artinya, dia tidak memikirkan dirinya, tapi pikirannya adalah kawanan domba. Kenapa begitu? Karena Yesus diperintahkan Bapa untuk menyelamatkan domba-domba Israel yang tercerai-berai. Di dalam pembuangan dan satukan kembali mereka menjadi kawanan domba Allah. Itu sebab dia mengatakan, aku datang bukan buat yang lain, tapi buat domba Israel. Itu jelas. Tapi pada akhirnya Yesus juga diingatkan, barangkali bahasa saya terlalu terbatas, diingatkan dalam arti barangkali Yesus sedang mengingatkan kita. Adalah benar, aku datang buat domba Israel. Tapi pernah ada perempuan Sirofenisia yang meminta anaknya disembuhkan, Yesus bilang, aku tidak datang buatmu. Aku hanya memberi roti buat domba-domba Israel. Anjing tidak makan, dibedakan. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan bukan lagi domba, anjing. Tapi ini berubah. Dia mengatakan betul, tapi anak-anak Tuhan itu memberikan remah-remah roti sehingga aku juga boleh makan. Dan dia mewakili orang-orang yang tidak disebut umat Allah, tapi sekarang menjadi umat di dalam kawanan domba Allah. Artinya, Yesus membuka jalan yang secara inklusif, membuka supaya orang masuk di dalam koridor anugerah, space yang tadi saya tegaskan itu, dari ungkapan anonim, supaya kita menyiapkan itu di dalam penggembalaan kita. Ketika engkau dan saya bisa memasuki jalur yang tidak mudah, dan mungkin tidak murah karena harganya nyawa saudara dan saya. Mari kita saling mengingatkan. Supaya kita bisa sampai di ujung jalan. Dan teruji sebagai orang yang jujur. Orang yang punya integritas. Orang yang memperlakukan sesama dengan hormat. Sehingga pada akhirnya engkau dan saya. Sungguh-sungguh kawanan domba yang terhormat. Yang mulia, yang indah. Karena Tuhan sendirilah gembalanya. Lalu kemudian dia menegaskan di dalam bagian yang lain. Domba-dombaku mengenal suaraku. Seperti aku juga mendengar suara dombaku, bahkan memanggil dengan namanya. Mungkin ada pernah melihat ada satu video yang mengajarkan
kita tentang bagaimana hubungan yang mutual itu setiap waktu sehingga dengan suara dikenal. Ada di satu kawanan padang rumput, domba-domba yang berkeliaran ingin dikasih makan, lalu si gembala asli menyuruh orang lain, coba kamu panggil kasih makan, mau datang atau tidak. Satu pun gak ada. Tapi ketika gembala sejatinya memanggil dengan caranya, domba itu datang semua. Berarti memang apa yang Yesus katakan itu benar. Engkau bisa lakukan itu kalau engkau mengenal kawanan dombamu. Dan kawanan dombamu mengenalmu, artinya apa? Integritas engkau terbaca. Tidak di gereja begini, lalu di luar pakai masker lain, lalu di sana masker lain, lalu orang tidak kenal tentang siapa kita. Hari ini kita diingatkan itu. Jadi ketika kita bisa menggembalakan bukan dengan kuasa tetapi dengan hati, maka pada akhirnya orang tidak merasa terancam ketika Anda dan saya hadir, tapi merasa nyaman karena ada aliran energi cinta yang kita buat di dalam penggembalaan kita dan orang merasakannya. Lalu ketika dia melanjutkan di dalam bagian lain, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dia katakan bahwa tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku. Berarti kalau nanti Yesus harus terambil nyawanya karena domba, itu bukan sebagai korban kejahatan, tapi dia menyerahkan nyawanya untuk menggantikan domba-dombanya. Karena dia juga diberikan kewenangan, kalau sudah dia berikan, dia boleh minta lagi dan ambil lagi. Itulah yang diperintahkan Bapa. Dia gunakan privilege ini proporsional. Tidak menyalahgunakan kuasa. Dan itulah yang dia perlihatkan kepada kita. Jadi ketika Anda dan saya melihat bagaimana Yesus melakukan semua secara terukur di dalam hukum yang sudah ditetapkan, dia adalah anak yang taat kepada Bapa. Dan ketika dia mati, sebelumnya dia mengatakan ampuni. Dia menempatkan diri kepada hidup Anda dan saya yang harusnya mati. Tapi terampunkan oleh segala karya Tuhan yang dalam berita anugerah tadi. Kita sudah dipilih dari kekal. Dan kita diberikan hak menjadi pewaris di dalam penebusan tertumpahnya darah Kristus itu. Jadi kalau Anda dan saya bukan lagi manusia pembohong, tapi orang yang berbahagia karena pelanggaran diampuni dan seterusnya di dalam nas kita tadi. Hiduplah di dalam pembaruan itu. Dan mulailah dengan hal yang baru yang mungkin sulit, tapi itu seperti membuka ruang buat orang lain masuk dan mereka menikmatinya. Dan ketika mereka sadar siapa yang membuat ini, jangan-jangan namamu dilupakan orang. Tidak ada orang yang ingat akan kesulitanmu. Tetapi mereka kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan mendapat laporan. Mereka yang hadir, aku tahu engkaulah fasilitatornya. Engkau mungkin pernah bersungut-sungut karena namamu tidak ditulis dalam panitia mempersiapkan rekaman video untuk live streaming GKI Gading Indah. Tapi aku ingat kamu. Aku juga ingat bagaimana sebenarnya rekaman itu tidak jalan. Dan engkau kalang kabut juga. Dan akhirnya oke. Jadi jangan merasa engkau seperti tidak ada yang memerhatikan. Mata Tuhan melihat apa yang sedang kita perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Jadi terbuka. Kalau begitu biarlah kita kembali kepada Sang Gembala Agung yang menyerahkan nyawanya. Itu semua hanya untuk satu pengertian. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan perlindungan, kenyamanan hidup, kecuali lewat pintu yang Yesus sendiri katakan, akulah pintu itu. Jadi kalau sampai ada orang yang bisa hadir di tengah himpunan, itu maling, itu perampok, itu penjahat. Seberani itu Yesus? Iya. Karena dia kembali kepada miliknya. Dia punya hak untuk mengatakannya. Tapi ketika akhirnya dia harus pertanggungjawabkan, dia tidak banyak berargumen. Kecuali mengatakan, percuma aku memberitahu engkau tentang apa itu kebenaran. Penguasa Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Tidak ada guna menjelaskan. Nanti engkau tahu.
kebenaran yang memerdekakan di dalam diri anak Allah Yesus Kristus, ada waktunya. Jadi hari ini engkau dan saya mulai siuman, bahwa siapa yang mengasihi dia ada di dalam kebenaran, dan dia hidup di dalam cinta. Hiduplah di sana, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Masukilah Minggu Paskah keempat dengan sukacita, karena sebentar lagi kita akan memasuki Pentakosta, hari yang lebih penuh gembira, karena engkau bukan hanya dimerdekakan, tapi boleh memanen segala apa yang engkau tanam. Mulailah menanam segala perbuatan di dalam cinta, dan akhirnya engkau akan menikmati buah cinta, yang juga nanti akan digambarkan di dalam minggu-minggu Paskah berikutnya, bagaimana engkau berbuah dari ranting yang Yesus adalah pokok dan seterusnya. Biarlah para pendeta nanti juga menjabarkannya. Dan kau menjadi siuman bahwa Minggu Paskah yang 7 kali dan akhirnya Pentakosta, kita tahu itu semua adalah pekerjaan Roh Tuhan yang membuat Anda dan saya ada hari ini sebagai gembala yang diutus melalui undangan Tuhan untuk senantiasa bermitra bagi kerajaannya. Kiranya Tuhan menolong saudara, kiranya Tuhan memimpin kita, dan dia selalu menjaga kita sampai kita berjumpa dengannya kembali. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan beberapa syafaat kita. Tuhan, terima kasih untuk penyingkapan sabdamu, sehingga kami rela untuk mengembalakan sesama dengan hati ketimbang kuasa, bukan dengan kata-kata dan lain-lain, kecuali tindakan yang mengakar kepada cinta. Karena hidup kami adalah produk cintamu yang genap di kayu salib. Berkatilah anak-anakmu yang mengikuti ibadah ini, baik di gerejamu maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau memberkati usaha mereka, memberkati pendidikan anak-anak mereka, memberkati hubungan satu dengan lain di rumah tangga mereka, sehingga mereka selalu menjadi terang bagi komunitas yang Tuhan titipkan di antara mereka. Berkati juga majelis jemaat GKI Gading Indah, ya Tuhan, yang terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi umat Tuhan yang berjemaat di sini, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang terus tertopang dari Tuhan sendiri melalui segala titipan kepemimpinan yang membuat kami menjadi umat yang bertumbuh. Berkatilah upaya mereka, Tuhan, untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Kami menitipkan juga doa kami untuk pemerintah yang terus-menerus bahkan rela menggelontorkan uang yang tidak kecil agar proses vaksinasi itu berlangsung dengan baik, dan segala yang bisa mencemarkan melalui virus COVID-19 yang pandemik ini dapat ditekan, oleh karena kami juga belajar untuk disiplin, untuk bertanggung jawab, sehingga kami boleh menjadi warga yang akhirnya mengalami juga perubahan yang membaik, baik dalam kehidupan ekonomi kami, usaha kami, dan lain-lain, yang pada akhirnya ketenteraman juga muncul karena segala khawatir dan takut kami dapat teratasi. Karena banyak hal yang hari ini orang hidup bukan di dalam dunia realita, tapi di dalam dunia impian yang mereka menafsir ini dan itu yang tidak tentu terjadi. Tuhan, berikanlah hikmat supaya para elit politik kami juga tidak bermain-main menyalahgunakan kuasa untuk membohongi rakyat, ingin menjadi pemimpin entah gubernur, entah presiden, entah apapun yang mereka mau, melulu hanya untuk kepentingan sesaat dan kelompok. Tuhan, ampuni mereka dan ingatkan mereka untuk mereka kembali kepada kita kehidupan, bahwa mereka hadir karena cinta Allah, dan mereka harus melakukan atas nama Allah hidup yang penuh cinta, sehingga negeri kami ini juga, Tuhan, boleh terus bertumbuh menjadi lebih baik, mulai dari jajaran pemerintah, presiden, wakil, dan menteri-menteri, begitu juga DPR, DPRD, dan DPD, begitu juga dengan Mahkamah Agung, di dalam diri kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Biarlah mereka boleh menjadi trias politika yang menjaga polis, yaitu kota-kota yang ada di NKRI, untuk menjadi tempat, ruang yang membuat orang berinteraksi dan bertransaksi kehidupan yang mendatangkan kebaikan atas nama Tuhan. Sertai, ya Allah, sehingga kami juga boleh terus mengingat Engkau dan mengingat sesama kami, mendoakan dan berbagi kepada mereka. Kiranya Tuhan sertai juga akan kegiatan aksi sosial yang akan dilakukan GKI Gading Indah besok. Berikanlah panitia sukacita, kekuatan, dan hikmat, sehingga mereka juga dijagai dengan kesehatan, dengan juga kegembiraan,
sehingga mereka menjalankan dan banyak orang boleh berbagi dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan boleh mendengar syafaat yang jauh dari sempurna ini, karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada korban sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan tiga cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai, dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dipersembahkan saat kita nanti dapat beribadah bersama. Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 0948-488-488 atas nama GKI Jabar, dalam kurung GKI Gading Indah. Yang ketiga, dengan scan QRIS GKI Gading Indah. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur Allah Bapa kami yang mendata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan di mana kami boleh memberikan sedikit dari berkat yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa berkat-Mu begitu melimpah untuk kami, dan di saat ini kami boleh mempersembahkan sedikit dari materi yang kami punya. Kiranya persembahan kami ini boleh dikelola dengan baik oleh Majelis Jemaat untuk digunakan untuk pelayanan di tempat ini, dan juga untuk jemaat yang membutuhkan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesus,
Juru Selamat. Yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Teruslah mengembalakan sesama kita bukan dengan kuasa, tapi dengan hati. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Tuhan Yesus, Juru Selamat.